Ikut berperan dalam sinetron Anak Langit, Emiliano Fernando Cortizo menikmati waktu senggang dengan berlibur di kawasan Ancol. Tak sendiri, pemeran Aldo ini mengajak serta adik bayi serta saudara sepupunya. Meski tak jauh, tapi bukan berarti Emiliano tak mampu mencipta keseruan. Bahkan, bersama sang adik yang masih berusia 10 bulan, Emiliano terlihat mampu mengasuh dan membahagiakan adik kecilnya tersebut. Lihat saja bagaimana dengan sabarnya, Emiliano menggendong dan mengajak adiknya Armon menaiki sejumlah wahana seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Ya guys, kita lagi libur nih, ajak adek. Kayaknya ini apa pertama kali dinaik apa ya, roller coaster kayak gini. Tapi seru gak sih ngajak liburan ngajak adek? Seru sih. Seru sih, ini pertama kali ajak adek untuk libur gini sih. Pertama kali seneng banget saya. Iya. Ini juga diajak sepupu biar kamu gak bos. Iya, ini kan brother. Iya. Gimana maksudnya liburan di... Besok syuting lagi. Kalau keluar negeri kan berapa hari kan, satu minggu. Contohnya besok syuting atau apa, takutnya itu aja. Usai mengajak sang adik menjajal sejumlah wahana, Emiliano menantang diri sendiri dengan menaiki wahana ekstrim. Bersama saudara sepupunya, aktor tampan ini justru asik berpindah dari satu wahana ke wahana ekstrim lainnya. Kalau kamu paling belakang itu sama kayak berdiri gitu. Sama kayak berdiri. Takut tetap. Masih sampai atas ya? Takut lah, udah loncat, gini loncat. Berdiri. Sekarang mau duduk di mana? 7 boleh 7? Iya kalau iya 7. Boleh? 7. Boleh ya? Kalau 7 ya 7. Kita mau naik ini sekarang. Aku pernah naik ini, tapi aku gak suka kalau di ujung. Kenapa? Udah kayak terbang, lepas nyung. Udah, gue cari ini naik berarti. Naik, atas. Muter-muter lagi. Muter-muter. Ternyata itu kira serem, tapi enggak. So, aku bakal naik sekarang. Berani ya? Berani gue naik. Tampak berani dan santai saat menaiki sejumlah wahana, Emiliano ditantang sepupunya untuk menaiki Hysteria. Seolah tak takut, Emiliano dengan santai memasuki tempat tersebut. Tapi ketika petugas keamanan memastikan keselamatan mereka, Emiliano tiba-tiba lari dan meninggalkan tempat tersebut. Alhasil, saudara sepupunya pun enggan dan memilih mengurungkan niat menaiki wahana tersebut. Oke guys, tadi kita habis naik kora-kora tadi sono. Si Emi mual katanya. Nanti sekarang aku mau ngasih dia naik tantangan ini, Hysteria. Yuk. Enggak. No. Gak mau, guys. Harus, larus. Tapi beginian. Aku akan terima tantangan Achen. Dan kita bakal naik and antri dulu yuk. Let's go antri. Gua bakal naik, yes. Benar, iya benar. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya. Oke. Bisa permainannya berlangsung. Mas konek, Mas. Kita harapkan akan menjadi sensor kami. Woi, mana Emi? Mana Emi? Dia kabur lagi. Bang, tau? Enggak, iya sih, gue juga ngeri sih, gue juga takut sebenarnya. Kenapa biar aku takut ini? Ya, tanya sendiri. Mau enggak naik? Jadi enggak berani, enggak ada yang berani nih. Dari satu wahana ke wahana lain, Emiliano menutup hari dengan menikmati wahana air. Dan dengan tempat yang dekat, hingga tak perlu mengorbankan kewajiban syuting sinetron Anak Langit, Emiliano tetap mampu memanjakan diri dengan liburan berkesan. Oke guys, ini wahana terakhir yang kita bakal naikin.
karena kita udah capek banget. Nah ini namanya Nia Gara-Gara. Ini pasti basah banget guys. Pastilah. Let's go. Itu udah selesai guys. Sudah selesai guys. Ini gara-gara tuh seru banget. Seru banget. Seru beneran. Parah banget gak boleh apa GoPro. Gak boleh GoPro pas turun ke bawah gak boleh. Pas turun tapi ini Nomi lah. Terima kasih ya Permisi Hotshot untuk nonton dan bareng-bareng sama kita ya. See you next time. Seru ya, tidak perlu mahal dan jauh-jauh, Emiliano Fernando mampu membuat keseruan saat sedang berlibur di kawasan Ancol. Sementara itu, kabar kurang mengenakan datang dari Aurel yang harus menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit. Lalu sebenarnya sakit apa ya Putri Anang Hermansyah ini? Bagaimana pula potret Titi Kamal dan Christian Sugiono saat sedang bersama kedua buah hati mereka? Simak selengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.